Pernah enggak? Enggak. Apaan sih anjing? Hey, hey, hey. Ya Allah. Anak TikTok apa ini, Bos? Anak TikTok sepertinya mulai menjelajahi Erpan ya. Ya, Neng, apa, Neng? Abang suka yang sederhana enggak? The pretty bitch. Errere. Sindeiro. Ayo, what's up guys, kembali lagi dengan saya Ervan di channel Ervan 140. Dan hari ini saya pengen ngebuat konten kamu lagi guys. Jadi tadi saya udah kasih tau kalian semua di Instagram. Bagi kalian semua yang apa namanya, saya suruh kalian kirim video kalian. Terserah video apa aja, mau curhat, mau nyanyi, mau berak, mau berak, terus kalian jadiin masker, terserah kalian ya. Saya suruh kalian tadi, dan kalau kalian suruh balas story saya, nanti abis itu saya reaksiin. Nah, makanya kalau kalian yang belum follow Instagram, saya langsung aja follow di @erpan1140 cuy. Dan bagi kalian yang belum beli merchandise, juga ada merchandise baru, merchandise-nya tribute untuk Anto karena sudah meninggal dunia. Jadi kalian bisa langsung klik di link di deskripsi atau ke erpandistro.com ya. Mending kita langsung aja skuy selebew enak. Oh ya, Alek guys, bukan Anto, Alek. Saya kebiasaan ketemu Alek ya. Jadi Alek guys, help. Mari kita langsung buka yang di DM saya dulu kali ya. Bang, pinjam uang, Bang. Kasihan ATM-nya hilang nih. Bang, pinjam uang, Bang. Set guys. ATM-nya hilang dua kali ya. Gue sumpah enggak ngerti enggak sama orang ini ya. Kenapa ATM-nya itu selalu hilang gitu loh ya? Sudah hilang, belum gajian, guys. Nanti gajian. Oke, kita langsung aja ke umum karena sudah ada beberapa saya pilihin. Dan ini tuh masalahnya tuh kalau chat dimasukin ke umum ini, apa sih namanya, chat-chat yang lama-lama yang udah saya masukin, udah masuk video itu kemasuk lagi gitu loh. Dan saya nggak tahu orangnya yang mana ya, saya nggak pernah balasin di umum ini. Ya itu masalahnya, kalau misalkan ada yang sama berkali-kali masuk kontennya, berarti ya itu karena emang masuk lagi gitu loh ya, karena di umum cuy, nggak bisa dipindahin gitu loh. Nah, mungkin kan saya blokir apa namanya, fans saya, tidak mungkin guys. Mending kita lihat aja, kalau misalkan ada yang sama nggak bagus mungkin di-cut aja ntar ya. Langsung aja nih, ini yang kemarin juga. Woi Bang, lu masih inget gua nggak? Gua udah masuk dua kali, awas aja nih nggak masuk. Buruan beli parfum gua cepet. Nama tokonya di Shopee, Hasan Parfum ya guys. Ini masuk lagi loh, udah masuk lagi, jengkelin gitu guys. Kalau di umum itu sudah masuk bisa masuk lagi gitu loh ya. Bang, kerja Bang, kerja Bang, kerja Bang, help. Ya Allah, apa ini? Buruk banget sumpah. Ya Allah guys, kenapa bukan bisa gitu anjing? Ya asli goblok banget, cosplay gembel apa emang anda gembel? Ya, goblok banget sumpah, asli goblok banget anjing asli. Sini abis mandi guys, agak gantengan dikit ya. Ya Allah. Anak TikTok apa ini, Bos? Anak TikTok sepertinya mulai menjelajahi Erpan ya. Lain, minta kirim-kirim video lagi gabut. Mending ngegaya lah. Apa? Kamu lu bilang mending ngegay aja, help. Guys, subscribe. Oke, guys. PUBG itu haram. FF tuh. PUBG enggak haram, muka kau haram. Anda mau ngegay para kid. Ketika teman gua upload foto di sosmed, gua yang lagi lihat. Itu titit. Itu titit. Ya Allah, kagetnya aku anjing. Itu titit anjing. Itu titit anjing. Itu titit anjing. Bang, kalau nge-repost jangan yang cewek-cewek doang, tai. Ini gua repost, selain cewek-cewek saya juga nge-repost titit anjing. Saya nge-repost titit anjing. Ini guys ya, luar biasa. Gue ngirim video banyak-banyak gak lo repost kontak batin. Bro, ingat umur, bro, ingat umur. Muka tua, Bang. Muka udah kayak perindapan anjing. Gue mau nanya sama lo nih. Ah, kenapa yang lo repost semua itu cewek, Bang? Enggak, ini gua repost punya lo, Bang. Tahu enggak lo ambil Kimbe? Yang apa sih yang kasih itu banyak, cuman kan yang lebih menonjol itu yang mana gitu lo ya. Dan gue mau nanya nih, Bang. Ya, apalagi? Kenapa kalau berak
ngeden anjing. Mas. Enggak juga sih sebenarnya berak enggak harus ngeden. Kenapa? Sebenarnya ada trik, saya punya tips and trick untuk kalian semua, bagi kalian yang mau berak tanpa ngeden. Pertama, ini bisa menguntungkan kalian juga. Ini saya bagi-bagi teknik berbisnis juga ya. Oke, pertama kalian cari terus biarkan matahari kalian di dengan tonya mereka. Dijamin kalian bisa mendapatkan uang, dan nanti kalau kalian berak itu nggak perlu ngeden lah guys, langsung terbang aja. Mungkin kalian cuman bernafas aja itu keluar itu tanpa diketahui gitu ya. Permisi aja lewat nyanyi. Dan please lah bang ya, gue udah ngirim tuh video, please lah repost tai. Capek bikinnya. Lu gue bikin nih, gue lagi berak. Kontak batin, gue lagi berak kalau bro jangan marah-marah dong. Ini udah dimasukin, udah masukin, udah ya. Sabar. Anjing. Pan. Kok lu jerawatan sih pan kayak gua? Ngilanginnya gimana anjing? Susah amat. Curhat ngomongin jerawatan. Bro, kalau aku jerawatan nih satu, ini sisa bekas. Tapi biasanya kalau saya bentar lagi hilang ya. Kalau misalkan Anda enggak hilang, bersabar dan berdoa kepada Tuhan ya. Baik-baik sering-seringin mandi, bro. Jangan kebanyakan begadang ya. Jadi dari tadi saya yang saya reaksin masih cowok-cowok ya, karena ya saya kalau misalkan cowok-cowok itu lebih lucu aja gitu loh. Dilihatnya dari pengalaman yang saya lakukan udah beberapa konten ambil video ini, pasti yang lucu itu cowok, yang cewek itu garing gitu loh, nggak lucu. Kalian semua tuh sama lo, ganti liquid lo ya, kering anjing. Ngevape sangat mantap, luar biasa, 4 sehat 6 sempurna. Anjir bapak-bapak bang. Anak hip hop bro. Anjing buruk banget sumpah. Anjing sampai berembun, bayangkan sampai berembun ya anjing. Help. Herpan, emang iya ya kalau misalnya pop mie dimasukin ke kulkas jadi pop es. Kenapa Anda menggunakan humor bapak-bapak anjing. Sangat tidak lucu, terus saya ketawa. Anda sangat bang ya. Jawab. Enggak tahu juga, bro. Disuruh jawab saya enggak tahu anjing. Buah apa? Yang ngejok lagi nih, enggak lucu, bro. Anda semua tuh enggak lucu. Buah apa, bokon? Buah apa yang suka gigit? Buaya. Buah ya. Garing banget anjing, asli garing banget udah. Kayak joknya itu paling orisinil, paling keren, paling nggak bisa ditebak gitu loh. Malah buahnya buah apa yang bisa gigit? Buah pakmu suka nyebut. Stop it. Tap to start. Benang nggak? Apaan sih anjing? Hey, minum obat, Anda sinting ya. Wah ini uti nih. Sores, pas gue ganteng deh. Persiapkan lu. Ya Neng, apa Neng? Abang suka yang sederhana enggak? Kalau aku sederhana kok. Karena skincare aku cukup yang lengket-lengket di muka itu. Astagfirullah. Anjing, yang lengket-lengket apa bro? Lem Korea apa? Help. Habis ini Anda bakal di follow oleh orang-orang yang dan untung saya udah punya pacar guys. Gak lucu anjing, gak lucu ya. Anda sangat garing, help. Makanya saya gak pernah ingin mereaksiin wanita-wanita, karena wanita-wanita itu humornya sangat renyah sekali guys, renyah ya. Ini adalah salah satu bukti kalau misalkan filter itu sangat luar biasa, bisa merubah bentuk ya anjing. Shit man, langsung terkejut anjing. Megas, kalau kalian baru pacaran, PDKT sama gebetan kalian, mending suruh ke kolam renang guys, biar tahu ya seperti apa gitu anjing.
Gue sih sumpah, guys, kali anda ya. Bro, malu sama kumis, bro. Malu sama kumis, anjing. Apaan sih, tembus sama ceritanya. Apa, ngapain lu ngirim foto, bang Cat? Ya Allah, dikira saya gay kirim-kirim foto, anjing. Kok bisa ya? Gue deket sama cewek, nama belakangnya huruf nama belakangnya A semua. Gagal semua lagi. Kasih tahu bang caranya bang, gimana bang? Sebenernya nggak ngaruh bro, mau nama belakangnya A, B, C. Kalau anda jelek, tetap tertolak anjing. Faktor face bro. Mau huruf yang gak ada A sampai Z, mau namanya angka juga, kalau emang anda burik, bakal tertolak anjing. Apaan sih anjing? Please sumpah. Autis guys, autis, subscriber ku autis anjing. Balas DM gua napa? Abang, balas DM gua napa? Nama subscriber ku itu kayak gini gitu loh, yang mukanya itu udah tua, berkumis loh. Nontonin aku gitu loh anjing. I don't understand man, muka anda tua malu sama kumis bro. Maksa-maksa lagi anjing. Hai bang, curhat nih, sumpah PPDB kali ini pusing banget. PPDB apa anda, saya gak tahu guys. Dalam zona nilai rendah masuk keluar, zona nilai tinggi ketendang rasanya kayak sakit gitu. Kesian yang nilai tinggi mau masuk unggulan tapi kalah sama nilai yang rendah. Cuman gara-gara kalau zona apa, kalau misalkan rumahnya dekat itu berarti bisa masuk gitu ya. Kalau tahu gini UN lah belajar. Kalau tahu gini UN lah bejir. Hah, lu ngomong apa sih bro? Ya udah bro, sabar bro. Nilai itu gak penting. Yang penting itu adalah bagaimana kalian mempunyai skill dalam hidup ini apa tidak. Apapun itu, pelajarin satu skill yang bisa kalian gunain untuk masa depan kalian ya. Contohnya saya, anda kira saya pintar? Tentu tidak anjing. Tapi saya bisa sampai sekarang ya, karena saya punya kalian guys. Dan saya bisa memanage masa depan saya. Saya mempunyai faktor X. Nggak, maksudnya saya mempunyai kayaknya saya gak punya apa-apa guys. Maksudnya saya tuh selalu mencoba untuk memvisualisasikan apa yang saya lakukan dan berikutnya apa yang terjadi. Mikir otak dipakai itu ya, intinya itu guys. Wey bang, muka lu kayak kot. Muka kau kayak kot. Lanjut guys, baru kali ini saya dikatain kot sama kot ya. Ngomong jangan pelan-pelan bro, takut dimarahin guru. Takut dimarahin guru masih pakai baju sekolah. Lemah. Kelakuan subscriber itu aneh banget, sumpah aneh gitu loh. Kalau misalkan di subscriber saya 6 juta itu semuanya dikumpulin, mungkin bakal anjir kiamat. Kiamat dunia guys, sumpah guys, anjing autis semua ya. Buat kalian yang warga bumi, gak usah sad boy. Itu adalah perbuatan orang-orang Mars. Itu sad boy, RRR. Autis banget anjing, autis. Enggak tahu guys, aku harus berkata apa-apa lagi ya. Autis itu lebih batas anjing. Pendek. Panjang. Maaf mbak, saya enggak peduli mau rambut anda enggak jelas, mau rambut anda berubah jadi saya enggak peduli guys. Tolong help, tolong berikan apa yang penting dulu yang buat konten saya ya. Malah pamer rambut anjing. Erpan. Lihat. Gila masya, orang mana sih yang ngumpulin foto-foto orang lain yang dia tidak kenal? Sumpah guys, saya sebenarnya sedikit seram ya sebenarnya kalau misalkan foto saya disimpan. Maksudnya saya berterima kasih udah memberikan effort untuk ngeprint foto saya. Cuman dari lubuk hati saya yang sedikit yang terdalam ini, saya merasa sedikit seram ya. Takutnya saya disantet gitu loh anjing. Ya Allah neng, hewa unja udah basi neng. Yang lain kayak kontar apa kayak anjing yang lebih kreatif gitu loh. Kok mohon maaf filternya nge-lag ke otak lo. Kalian lihat nih umurnya wanita dan umurnya laki-laki itu jauh berbeda gitu loh ya. I don't understand man. Bang, kalau gue kayak gini loh, kumis jenggot lebat. Masuk YouTube, gue mandi. Ya, boker apa lu bro? Dan kalau gue udah mandi, gue bakal makan. Jadi lagi nge-vlog, lagi memberikan kisah hidupnya apa sama aku anjing, help lah. Tuh kan anjingnya tua banget gitu loh.
Bro, Anda sudah tua, Bro. Please jangan. Kayaknya laki-laki tuh mau umurnya 1000 tahun juga tetap kelakuannya kayak gini, anjing enggak bisa dirubah, guys. Bawaan DNA kayaknya. Help. Bang. Bang. Bang denger enggak? Enggak dengar, Bang. Tawa aja dia kalau enggak didengerin, guys. Aku lagi liatin anjing baru, guys. Sampai anjing baru ya. Gila, gila. Apa yang terjadi, anjing? Males gue bikin video, cok, anjing. Gak akan diterima juga, anjing. Dalam. Jangan marah-marah, bro. Ini bakal terima, aku terima, anjing, bang. Males gue bikin video, cok, anjing. Anjing. Nah, maksudnya marah-marahnya itu kayak bener-bener marah-marah dendam gitu loh. Anjing, kayak dari lubuk hati terdalam, sumpah. Filter apa ini? Harus ku coba ini, harus ku coba ya. A few moments later. Jorok banget sumpah. Asli jorok banget anjing. Aku ngeliat mukanya dia tuh bukannya gimana-gimana ya, kayak Matsupilami, anjing. Tau Matsupilami gak? Yang warna oranye sama hitam itu loh. Matsupilami. Nama saya yang pertama kali terpikir di benakku itu, anjing. Lihat mukanya Matsupilami, bang. Bang, mau request coba retake foto Yeonjun, kan katanya mirip tuh sama dia. Apalagi foto yang ketiga kalau remake bagus nih. Terlalu ganteng, bro. Terlalu ganteng, kayak gak bisa dimirip-miripin, anjing. Help. Bang, gue pernah masuk YouTube lu terus viral seangkatan. Lu tuh cuma nampain jidat. Jidat. Kalau mau viral gitu doang, apa tinggal masuk videonya Harapan viral satu angkatan, anjing. Help. Jidat doang lo padahal, anjing. Habis kayaknya udah, guys. Ini aku gimana liatnya, harus kebalik gini apa, anjing? Kan kebalik lagi kan, anjing? Heh! Aduh, mbaknya love you lagi. Bukan masalah sih, nggak masalah ya, sayain. Masalahnya subscriber sayain loh. Udah lihat kan mbak tadi subscriber saya kayak apa, mukanya, kumisnya, kelakuannya. Mending jangan yang begini-begini ya, nanti masa langsung di follow diserbu, anjing. Apa mana sak semua lagi, bangsa. Mbaknya siap-siap, mbaknya siap-siap, bukan saya ini masalahnya. Kalau saya kan udah ada yang punya, guys, jadi ya udahlah ya. Masalahnya ini subscriber saya dan kawan-kawan saya yang sangean, anjing. Astagfirullah. Parah. Bu. Ya, dikacangin. Oh, dikacangin. Yes, ibu. Dikacangin. Peace, guys, anak pungut. Tumben lucu ya, tumben wanita lucu, anjing. Help. Fix anak pungut, anjing. Ya lumayan lah ya, lumayan, anjing. Bang, tuh bunga apa tuh, bang? Ya aku juga baru mau ngomong itu, anjing. Ternyata kita punya pemikiran yang sama ya. Gue tau gue masuk lagi. Kasihan juga masuk. Gue masuk. Masih. Tawain lo, kayaknya bisa lihat masa depan orang ini ya. Oke, sekian segini aja untuk episode kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Seperti biasa, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Nanti mungkin saya bakal buat konten kayak gini lagi. Tapi pantengin aja Instagram saya nggak tahu kapan buatnya. Makanya jangan lupa follow Instagram saya di @erpan1140. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya.